Bukan bakpia apalagi lumpia. Bukan pula gudeg yang manis kayak si dia. Ini loh fams, ada sajian spesial dari Jogja yang cocok dibawa buat oleh-oleh calon mertua. Namanya Pai Salak Jogja alias Pai Jo. Bentuknya cantik, bahan bakunya juga unik. Baru dengar kan fams, ada pai dengan isian buah salak? Fams, daerah istimewa Yogyakarta memiliki satu wilayah kota dan 4 wilayah kabupaten. Salah satunya adalah Sleman. Selama ini salak pondoh menjadi buah khas unggulan dari Kabupaten Sleman. Sejak era dekade 1990-an, salak pondoh Sleman mampu mendominasi pasar buah di kancah domestik. Bahkan nama besarnya sudah tembus ke pasar ekspor internasional. Sayangnya, seiring waktu dominasi salak pondoh mulai meredup. Persaingan dengan buah ataupun varietas salak jenis lain membuat popularitas salak pondoh makin merosot. Soal harga pun ikut berdampak, terutama saat periode panen raya. Harga salak pondoh dari Sleman bisa terjun bebas. Malah katanya pernah loh jatuh ke angka 1.000 sampai 3.000 rupiah aja per kilogramnya. Beruntung berkat kreativitas dan kepedulian atas nasib salak pondoh dari Sleman, terlahirlah inovasi kuliner Pai Salak Jogja Fams. Ayolah kita mampir ke rumah produksinya, kita intip proses buat Pai Salak Jogja langsung di pabriknya. Berlokasi di Sindoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, hampir setiap hari seperti inilah aktivitas dapur produksi oleh-oleh baru dari Yogyakarta ini, fams. Di antara sekian banyak jenis dari buah salak, salak pondoh menjadi salah satu yang paling populer di negeri kita. Dari jenis buah salak pondoh inilah yang menjadi bahan dasar utama kue yang mau kita buat, fams. Ingat, yang dipakai cuma daging buahnya saja. Untuk kulit bersisik dan kulit arinya, harus terkupas dan dibersihkan dulu. Buah salak pondoh yang sudah matang, dagingnya cukup tebal, punya rasa yang manis dengan sensasi sepat yang khas buah salak. Untuk diolah menjadi pai, daging buah terlebih dulu harus dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Tujuannya sih untuk mempermudah proses selanjutnya. Ini nih proses berikutnya, daging buah salak yang sudah terpotong lanjut dihaluskan dengan mesin. Proses ini akan hasilkan selai buah salak sebagai isian pai-nya nanti. Awas ya kak, hati-hati, mesin parutnya tajam banget tuh. Dalam sekali produksi fams, puluhan kilogram selai buah salak bisa dibuat, tergantung jumlah pesanan yang masuk di hari itu. Selain hasil parutan, daging buah salak selanjutnya akan dimasak hingga warnanya berubah menjadi semakin kecoklatan. Proses ini mirip-mirip gitu, kayak bikin selai nanas untuk kue nastar. Oh iya, banyaknya bahan baku buah salak yang dipakai terkadang cita rasanya berbeda-beda. Ada yang manis, tapi ada juga yang asam, bahkan sepat. Untuk menyeimbangkan cita rasa selai buah salak supaya lebih stabil, tambahkan perasa alami seperti gula, bubuk kayu manis, dan cengkeh juga dibutuhkan, fams. Sambil terus diaduk, proses memasak selai buah salak ini berlangsung selama sekitar 3 jam lamanya. Semangat, kakak! Sekarang kita bikin kulit pai-nya dulu yuk. Ini dia bahan yang dibutuhkan. Ada tepung terigu, mentega, selai salak, kuning telur, dan bahan yang lainnya. Fams, pai adalah sejenis pastry yang populer di Amerika. Konon, hidangan ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Pada zaman Romawi abad pertengahan, pai sering dipakai untuk membungkus daging dan bahan lain agar tetap lembab selama dimasak. Seiring dengan perkembangan zaman, kulit pai terus diolah dengan resep yang semakin kaya rasa dan dapat dikonsumsi bersama dengan aneka isiannya. Oh iya, untuk kulit pai salak dari Jogja ini, fams, memang dibuat agak tebal. Kalau sudah dicetak ke dalam loyang, panggang di oven selama 15 menitan dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Fams, di tahun 1500-an, resep kue pai mulai bertransformasi dengan isi buah-buahan. Dari daratan Eropa, pai kemudian dikenal hingga ke Amerika dan belahan dunia lain termasuk Nusantara. Kalau pai salak Jogja ini sih, fams, baru mulai dirintis pada awal tahun 2021 lalu. Bermula dari keprihatinan melihat nasib buah salak di Sleman yang terus menurun nilai ekonominya. Pai salak Jogja ini hadir sebagai solusi supaya salak pondoh dari Sleman bisa kembali populer dan naik kelas. Bayangin aja, fams, untuk satu loyang pai bisa memakai sekitar 1 kg buah salak dalam bentuk selai dan manisan buah salak. Oh iya, inspirasi lahirnya Pai Salak Jogja ini juga hadir setelah melihat oleh-oleh strudel yang memakai bahan baku apel hijau khas kota Malang. Jadi cantik dan semakin berselera deh saat melihatnya. Kalau kulit pai yang terisi dengan selai dan manisan buah salak sudah dibungkus jaring, tinggal panggang kembali ke dalam oven selama 5 menit aja, fams. Kalau sudah matang, wanginya itu loh, menggoda banget, fams.
Oh iya, selain pie original rasa salak, ada juga variasi rasa lain seperti rasa nanas dan rasa pisang almond. Semuanya enak, juga cantik tampilannya. Terserah kalian deh, tertarik dengan rasa yang mana. Soal cita rasa, pie salak dari Jogja ini jelas juara. Dalam sekali gigit, ada banyak sensasi rasa yang bisa kamu dapat. Manisnya pas dengan olesan selai salak di dalamnya. Belum lagi potongan buah salak yang diolah jadi manisan, membuat cita rasanya semakin kaya. Perpaduan kulit pie yang tebal dan renyah jadi sempurna banget deh di lidah. Bolehlah buat oleh-oleh yang beda. Untuk harganya cukup terjangkau, fams. Nggak sampai 50 ribu rupiah per kotaknya, fams.